Oke teman-teman, saya masih ada di pasar hewan Gonalegi, ada di Malang, Jawa Timur. Dan saya kesini pas pasaran lagi nih, pasarnya agak sepi ya. Ini saya ada di lapaknya Mas Mansur. Untuk biasanya kita akan coba tanya-tanya sama Mas Mansur ya, untuk harga sapi seperti ini apa jumbo-jumbo tadi kita sudah lihat di dana, mungkin ada di video-video saya ya. Ini kita coba lihat harga sapi bakalan penggemukan maupun potong. Ini kita akan coba tanya sama Mas Mansur. Mas Mansur, bawa berapa sampean? 3. Sudah laku semua? Ini belum? Belum. Oh ini sudah, ini sama sudah laku, ini milik orang lagi. Oke. Nah, ini Mas, untuk harga saat ini apa? Turun. Turun ya? Turun sekitar berapa? 20%. 20%, sekitar 2 jutaan berarti ya? Terus sekitar 2 jutaan. Kalau untuk sapi potong sama ya Mas ya? Potong harga sama mata, sama-sama turun. Oh, boleh lihat harga ya Mas ya? Tak tanya harga dari ini dulu. Ini ada sapi jumbo. Sapi jumbo. Ini untuk potong apa penggemukan? Potong. Oh, untuk potong. Penggemukan bisa, potong bisa. Mas, biasanya kan sama sedia korbanan ya. Ini juga sedia. Nanti teman-teman yang mau apa beli bisa langsung dihubungi nomor sampean, bisa kan? Nomornya terus 089 500 547 191. Oke, itu tadi nomornya Mas Mansur ya teman-teman ya. Ini yang mau beli sapi potong maupun buat korban nanti bisa langsung dipesan sama Mas Mansur. Kita review dari sebelah sini. Berapa ini, Mas? 24.500 segini ya. Kalau harga normal biasanya 26.27 ya, Mas ya. Ini harga normal 26.27. Kalau sekarang harganya memang agak turun 24.500. 24.500 ini buat potong, buat penggemukan juga masuk. Ya tahunnya ini, Sur. Iya. Sampai nanti sing dada. Oh, iya. Terus kata-kata. 24.500. Lagi, Mas. 21. Harga 21 segini teman-teman, harga di 21 ini juga buat ini buat potong ya Mas. Potong. Ini kalau untuk penggemukan nah, kakinya kurang PMK. Oh, PMK dulu. Jadi ini bekasnya PMK dulu. Nih seperti ini. Ini buat potong teman-teman. Harga di 20.500. 21. Oh, 21, 21. Nilai ini Mas, ini siapa? Enggak apa-apa deh sampean ya. Iya. Ya. Ini buat penggemukan kalau gini ya. Ini masih bakalan teman-teman buat penggemukan. Ini berapa? 16 juta. Ya. 16 juta. Ini untuk penggemukan teman-teman, jenisnya simental. Simental ya, Mas? Simental 16 juta. Kalau ini 17.500. Kalau ini ada limusin di harga di 17.500. Ini untuk kakeknya juga masuk, jenjang tinggi. 17.500. Kalau pegon Mas? 15. Ah, 15 saja ini untuk ini siap korban. Oh, siap korban. Oh, sudah poel. Oh, sudah poel. Kalau mau cari seperti ini teman buat penggemukan tinggal berapa bulan lagi ya? 3 bulanan ya Mas ya. Anu korbanan tinggal 3 bulan ini sudah bisa dirawat, bisa agak gemuk ya. Ini untuk korban masuk. Harga di 15 juta. Kalau ini agak jumbo. Ini limusin. Ini 23.500. Kalau ini 23.500 teman-teman. Ini penggemukan masuk tapi ini masih untuk jangka pendek ya, nggak terlalu panjang kayak bakalan ini jangka pendek. Kayak jangka pendek. Kakinya kurang baik. Ini tapi masih masuk untuk jangka pendek. Harga 23.500. Ini Mas. Oh, punya apa? Buruan. Yang mana punya sampean? Punya oh sudah laku. Ini nggak tahu ini milik orang lagi teman-teman ya. Milik orang lagi. Aduh. Kalaupun kemarin rame ya Mas? Rame. Sepi. 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 Sering guys Pak ini ada popo ini. Sepi-sepi kafe ya. Kalau ini betina milik siapa? Punya ini 13.500. Mana Pak? Sing ini. Oh 13.500 yang ini. Betina. Ini siap IB ya Pak? Siap IB, siap kawin.
siap kawin. Doro ya Pak. Doro 13.500. Yang kedua Pak. 14. Kalau ini 14. Ada urusan 14. Ini Pak, dari sana enak. Nggih. Oh, ini lebih semok. 17.500. Yang satu nih Pak. Oh, enggak tahu itu ada kelainan kayak pokoknya. Kenapa? Oh, enggak tahu, enggak. Oh, 17.500. Ini doro. Kali ini miliknya Mas Piki. Oh, ini teman-teman. Yang mau beli sapi betina monggo bisa datang langsung ke Bapak siapa Pak Semen? Pak Suud. Pak Suud nih, Pak Suud lapaknya ambil anu ya, sejajar sama Mas Mansur ya. Nih, bisa nanti datang langsung ke pasar hewan seperti ini ke milik Pak Suud nih, spesialis yang betina-betina ini. Ini campuran ya, ada betina dan ada juga yang jumbo seperti ini, siap potong seperti ini. Duh Mas, di sana tadi agak sepi juga Mas ya. Potongnya. Mambring Mas Sari. Mambringnya. Gak iso nyemok-nyemok. Gak iso nyemok-nyemok wis. Sing anu katene tanggapan gak iso iki rek. Wis delok berat ae rame ngene. Tontonan berat sing rame. Tontonan berat sing rame. Ini harga murah-murah seperti ini ya, agar harga turun. Harga turun. Kalau ini buat penggemukan, ini kalau ini agak lumayan. Aduh, kalau sebelah sini aku enggak pernah ya sebelah sini. Tak coba lihat. Nah, kalau sebelah sini juga ada. Ini juga ada kalau sebelah sini. Ini beda lapak lagi. Ada orang kita coba deketin. Ini milik Mas. Mas. Di sampean iki si mental. Bukan. Ini bulunya bagus. Kayak anggora ya Mas ya. Tapi apa jenenge? Kan enggak ngono ku. Apa ini ki ulope? Ulu kasar. Ulu kasar. Ulu kasar. Ini buat penggemukan juga masuk, tapi untuk jangka pendek ya, mungkin 3 bulan 4 bulanan saja seperti ini teman-teman. Sekitar piro ini Mas? Hah? Sekitar piro? 13. 13. Tuh, 13 juta. Ya. Betina iki. Betina wala. Ini nanti bisa juga kalau buat bibitan masuk Ami. Tapi kurang baik ya. Kurang baik ya kalau hah? Iya. Ini digemukin terus dipotong ya. Ini kalau yang mau cari suka ngemukin sapi betina ini teman-teman ya. Seperti ini. Kali ini ada juga sapi betina, sapi jantan. Kalau di daerah sini itu campuran. Saya juga juragannya dewe-dewe soalnya ya. Kalau sebelah sini. Nih. Agak kurusan-kurusan seperti ini. Ini betina, betina, ini betina, betina. Ini bagian betina-betina, ini babon. Ada juga doro. Wah itu kenapa teman-teman? Oh, kayak bolong-bolong. Lato-lato. Wes bekas lato-lato ta? Oh. Sembuh ya. Ini sudah sembuh. Murah tambahan ini, Pak. Murah ya. Murah. Berapa? 11. 11 juta ini hanya 11 juta segini, teman-teman. 11 juta. Tambah murah-murah ini sapine ya apa iki? Nah kalau di sini biasanya full loh, ini sepi gitu teman ya. Biasanya full agak sepi, nggak agak memang sepi. Nah, ini tadi kita nih 15 sudah dapat buat penggemukan seperti ini juga, ini sudah poel katanya ya. Ini poel sapi pegonan, ini masuk untuk korbanan nanti. Kalau korbanan nanti ya insya Allah semoga harga normal lagi ya teman-teman ya. Semoga harga normal, tidak tidak ada apa-apa. Ini kalau kayak gini, kalau korbanan itu sekitar di harga 17-18 ya. Harga ini 17-an lah ya kalau kayak gini. Kalau sekarang itu masih murah sekali. Turun 2 jutaan seperti ini. Ini untuk penggemukan teman-teman. Kita sudah lihat harga di miliknya Mas Mansur ya. Ini untuk teman-teman ini yang mau beli, monggo nanti bisa langsung dihubungi nomornya Mas Mansur. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Mas Mansur.
atau mau yang mau pesen sapi buat potong maupun buat kurban, monggo setia langsung sama Mas Mansur. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.